Kehadiran Pak Erick Thohir di sini adalah kehormatan bagi kita semuanya. PLN ini jantungnya Indonesia. Seluruh pertumbuhan ekonomi ke depan perlu listrik. Mobil, motor, listrik nantinya. Industri perlu listrik. Kenapa PLN saya minta juga salah satu membangun ekosistem IBC, Indonesia Baterai Corporation itu, tidak lain karena itu. Ekosistem yang harus dihilirisasi untuk kepentingan kita. Yang disampaikan oleh pimpinan kita, Bapak Presiden, bagaimana hilirisasi sumber daya alam harus terjadi. Listrik adalah pusat pertumbuhan ekonomi. Kita harus melihat perubahan, disrupsi energi terbarukan, digitalisasi yang memang tidak bisa kita hindarkan. Dengan roadmap sekarang, PLN makin kuat. Tidak mungkin saya membentuk holding untuk memperlemah PLN. Dan juga bukan karena holding itu saya mendukung liberalisasi kelistrikan. Enggak. Kita harus membangun ekosistem kita sendiri. Kita harus siap, harus bangkit, harus solid untuk menghadapi perubahan ini.